Momen pernikahan banjir air mata, mempelai pria menangis di depan sang istri. Momen pernikahan mendadak banjir air mata. Mempelai pria terlihat menangis di hadapan sang istri. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @rizkimulki_. Mempelai pria tak kuasa menahan air mata saat bertemu istrinya. Di sepanjang acara pria itu tampak murung dan menundukkan kepalanya. Dijelaskan dalam video tersebut, sebelum bertemu dengan mempelai wanita, pria itu terlihat tegang. Dia hanya terdiam di kursi pelaminan. Wajahnya tampak datar dan terlihat deg-degan. Dalam video tersebut, pria itu tampak memakai setelan jas berwarna biru. Pada saat sang mempelai wanita datang, pria tersebut terus menundukkan kepalanya. Sementara itu, mempelai wanita terlihat datang ditemani oleh keluarganya. Dia terlihat anggun menggunakan gaun pernikahan berwarna putih. Kedua mempelai kemudian dipertemukan. Reaksi mempelai pria membuat haru seluruh tamu undangan. Tangisan pria tersebut tak mampu lagi dibendung. Dia menangis di hadapan sang istri yang sedang mencium tangannya. Wajah pria terlihat merah. Dia kemudian mencoba menghapus air mata yang berlinang. Rupanya tangisan tersebut merupakan rasa syukurnya telah meminang sang pujaan hati. Momen tersebut membuat seluruh tamu undangan ikut merasa terharu. Video momen pernikahan tersebut membuat warganet memberikan reaksi. Ketika wanita dicintai oleh orang yang tepat, komentar warganet. Pasti perjuangannya berat ya sampai akhirnya bisa menikah, imbuh warganet lain. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube BRT News Channel.